Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah yang juga bertepatan dengan 10 Juli 2022, penyaluran hewan kurban kembali dilakukan MNC Peduli. Hewan kurban donasi dari berbagai mitra usaha dan unit bisnis MNC Group disebar MNC Peduli ke sejumlah daerah di Jabodetabek, termasuk ke Pulau Sumatera. 279 hewan kurban berhasil terkumpul untuk berbagi kebahagiaan dengan sesama di Hari Raya Idul Adha. Ya, tentunya dalam rangka merayakan Idul Adha, kami juga ingin turut berbagi lewat MNC Peduli, di mana setiap warga yang menerima hewan kurban tersebut dapat merasakan manfaatnya, terutama di penghujung pandemi ini, harapannya mereka bisa merasakan bahagianya berbagi. Disebarnya hewan kurban ke berbagai daerah oleh MNC Peduli diharapkan dapat lebih banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat dan berbahagia bersama di Hari Raya Idul Adha. Dari Jakarta, Muharlin Ahmad, Andri Setiawan, iNews melaporkan.